Konsep semuanya. Eh, lagi main apaan? Halo. Halo, Bang. Ah, ini dia namanya Abang Syahdi ya. Abang Syahdi Rasaki. Abang Pak. Ini kan ada yang nanya, Bang. Nela kan anak tunggal. Kakak kan anak tunggal, kenapa punya abang katanya? Abang sepupu. Abang sepupu. Ini abang sepupunya. Mana kepalanya, Bang? Main apa kakak? Ini aku lagi rekor. Oh rekor ya? Mau rekor tadi. Mau tayang di channel apa kak? Naila tuh BHD ya nanti. Jadi Galaxy Channel nggak jadi ya? Nggak. Naila tuh BHD. Oke. Nanti apa kasih ID dan apanya passwordnya ya? Bang, abang, Nai, dadah, Naila. Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi bersama aku. Kali ini aku bakal bikin video baru lagi nih. Maksudnya bakal mengareview parkour dari Celebers lagi nih. Yeay. Insyaallah 320 prop semuanya guys. Mungkin ya karena lalian sepertinya banyak-banyak semua gitu kan. Lala, sudah tidak sabar buat nge-review ya guys. So langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum itu enaknya kita bikin challenge enggak ya? Kayak enggak boleh ketawa atau gimana gitu. Kayaknya boleh juga ya guys. Oke, terima kasih bagi yang udah subscribe dan bagi yang nggak subscribe, disilakan di subscribe dulu ya. Jangan lupa juga nonton video-video barunya. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja mulai ke videonya. Maksudnya udah langsung mulai ke parkournya ya. Kita langsung mulai challenge-nya. Belum-belum udah ketawa aja. Challenge-nya adalah nggak boleh ketawa selama sebanyak 8 kali aja ya. Karena aku kan suka ketawa, jadi... Oke guys, habis aku pikir-pikir sepertinya daripada bikin challenge nahan ketawa ya kan. Itu kan gak asik banget ya videonya tuh, kayak sepi banget ya kalau gak ada ketawa aku. Jadi aku udah pikirin kalau kita bikin, kalau aku jatuh sebanyak 5 kali atau 8 kali gitu ya, maka di Sakura ini aku harus push up sebanyak 100 kali atau enggak 10 ya. Kayaknya 10 aja deh. Kalau 100 kali memakan waktu yang sungguh lama ya guys ya. Nah, kita langsung aja mulai dari Firly Cahya Kalista. Kak Naila, aku punya parkour, nama parkour Pastel 2320 props. By Firly Cahya Kalista, kirain dari Firly Channel ya kan. Oke, semoga direview, amin. Tapi kak, kalau nggak direview nggak apa-apa, aku ikhlas kok kak. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi kita udah dapet parkournya. Kalau nggak salah dari Firly ya, tapi bukan Firly Channel. Oh ya guys, by the way, untuk drama Neta Punya Adik seperti biasa pending dulu ya. Masalahnya aku tuh lagi susah gitu loh buat bikin-bikin ide gitu kan, lagi bad mood aja gitu. Dan juga kadang-kadang kalau aku lagi bosan upload, mungkin upload di channel lain ya. Yaitu kadang-kadang kalau Roblox di channel Neta BHD, kalau video tutorial kadang-kadang dikit-dikit ya kan. Kalau tuh kan, untung aku gak bikin challenge. Untung aku bikin challenge-nya kalau jatuh sebanyak 8 kali baru push up ya. Kalau aku bikin videonya itu kalau ketawa sebanyak 8 kali itu garing banget videonya. Jadi guys, aku bakal kalau kayak Roblox di Naruto BHD, parkour dan drama di MSL Lab, dan kalau tutorial sekali-sekali mungkin di channel Galaxy Channel aja ya guys, karena biar banyak juga view-nya gitu kan. Kalau nggak salah baru berapa ya yang nonton video aku? Baru satu, yaitu aku sendiri. Channel sendiri dinonton, iya maaf. Dan kalau kalian dari dulu tuh lihat subscribernya itu tuh kayak nggak nampak berapa subscribernya, padahal udah kalian subscribe, itu berarti subscribernya itu tuh apa? Aku unotifnya gitu ya, kayak aku nggak mau perlihatkan kepada kalian subscriber aku gitu kan? Maksudnya berapa subscribernya gitu? Ya pokoknya gitulah ya, amit-amit dong. Oke, jadi sekarang kita harus pergi ke naik sepeda dulu guys. Naik sepeda dulu geng. Oke, jadi kita langsung aja turun.
Kita checkpoint dulu, kemudian kita langsung aja pakai tangga ya guys. Jadi guys, ini tangga ya? Aku kira ini apa dong? Ya ampun, gak kelihatan. Oke, jadi kali ini kita, kali ini kita langsung pilih-pilih bentar. Kiri, kanan, kanan, kiri, 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 kanan. Oh, berarti kiri, kanan, terus kanan, kiri. Kah! Kena karma guys, karena aku curang. Kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kiri. Kanan, naik kanan, kanan. Kan kirinya ada dua kali. Oke, berarti kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Ah, gitu. Akhirnya. Oke, aduh susah banget. Aku jatuh. Help me. Oh iya, sebelum itu kita lihat dulu guys bentuk parkournya seperti apa. Aku bingung juga. Wow, pastel banget guys. Keren, keren, keren. Aku suka yang kayak gitu. Au! Selamat guys, untung saja. Aduh. Tapi by the way, ini apa ya? Wow, aku tidak tahu. Oke, ini salah. Berarti kita harus pilih yang kanan. Oke, jadi ini kita harus mengelilinginya atau bagaimana guys? Aku juga tidak tahu bagi kalian atau bagi apa? Firly, Cahya, Kalista ini harus ngapain ini aku enggak tahu juga, mungkin jatuh kah? Oh, tidak tahu. Kok jatuh mau ulang lagi, Nay? Oke, jadi yang ini kita langsung aja bakal keseimbangan. Kekirain enggak jatuh gitu. Oh, checkpoint-nya tembus ya elah. Yaudah pakai sepeda baru. Sepeda. Can't place any more item. Sepeda, mana kamunya? Sepedanya awalnya saja hapus lagi guys. No, gimana ya? Oke guys, jadi aku udah menghapus duit satu gitu kan, biar bisa nambah sepeda. Kita langsung aja bakal naik sepeda. Nah, belum tahu guys, kalau ternyata itu tuh apa kayak gitulah pokoknya. Nah, oke, jadi yang ini kita ngelewatin kayak bulat-bulat gitu lah ya, guys. By the way, tadi kita udah jatuh berapa kali ya? Iya, kita nggak kehitung. Ya, kita lupa, guys. Kita udah jatuh berapa kali ya? Kayaknya agak 3 kalian gitu ya. Karena baru 3 kali, ya udah ya, guys. 3 kali, baru 3 kali. Perasaan udah banyak ya? Nggak tahu lah, guys. Pokoknya, 3, 4. Udah 4 kali, guys. Please lah. Jangan 8 kali dong. Ya, boleh lah 8 kali ya, kan. Sekali-sekali susah-susah gitu. Di Galaxy Channel guys, udah ada itu, ada berapa ya? Satu itu yang aku upload itu tuh kalau gak salah. Bukan upload juga sih. Yang video pertama itu tentang bukan CCP juga sih. Itu loh guys, aku ada kalau gak salah waktu itu bikin jeduk-jeduk di Kinemaster ya kan. Aku upload, aku munculin video di situ dah gitu kan. Pokoknya kayak awal alur ceritanya gimana ya? Aku malah spoiler, tapi gak apa-apa sih. Jadi, ini kita harus ngapain? Lampu kah ini? Iya, kayaknya lampu ya. Oke, guys, jadi ini apa ya? Bad Mary gitu ya? Wow, aneh. Oh, ya ampun, astagfirullah, kaget. Kayaknya ada 5 kali deh, guys. Udah siap-siap, nanti kita push up ya. Jadi guys, kalau nggak salah yang video pertama yang aku upload itu tuh kalau nggak salah apa ya? Tentang CCP itu loh guys, pokoknya kayak apa? Video jejak jeduk. Kena. Ya ampun. Ya udah, kita ulang lagi ya. Nggak salah sih iya ya guys tentang itu gitu kan, kayak jejak jeduk gitu. Jadi ceritanya mereka berdua itu tuh kan lagi mau merebutkan sayap gitu kan. Kayak kalau sayap putih ya aman-aman aja. Kalau sayapnya itu kayak kuning kayak apa gold gold angel atau kayak sayap warna emas gitu ya, berarti itu bakal dilindungi. Tapi kalau sayapnya hitam guys, maka kan kerajaannya tuh sayapnya putih. Kalau sayapnya hitam berarti itu adalah musuh mereka ya kan. Nah terus kan mamanya kaget kalau mereka berdua itu tuh satu tuh sayapnya warna kuning, satu tuh hitam ya.
Nah yang kuning itu guys, sebenarnya tuh kuningnya tuh palsu guys. Yang mana tuh sayapnya tuh warna hitam yang kuningnya. Pokoknya kalian nonton aja. Di akhirnya jeduk-jeduk banget dong. Aku paling suka bagian akhirnya. Kebuka nasinya guys, ya ampun kaget. Sekarang kita udah jatuh sebanyak 5 kali ya. Pokoknya liriknya kayak gini guys. Ya itulah guys. Apa ya judulnya? Ikram Aryansyah ya. Enggak tahu sih aku lagunya apa, pokoknya kayak gitu ya guys. Pokoknya lagunya seru banget. Oh, ini kita tinggal jalan. Tinggal lari maksudnya. Oke, di track ini kita melewati pentagon ya guys. Pentagon, pentagonal, nah bukan pentagon. Pentagon itu mah yang ada di Amerika. Maaf guys, maaf. Kebanyakan nonton film Conan. Conan, 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 Conan. Yeay, kita menang. Selamat kamu menang. Maaf ya hadiahnya sedikit. Dan maaf kalau parkurnya jelek. Makasih ya sudah berkunjung ke bangunan ini. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe channel aku, Coffee Milk SSS. Oh iya ya, kalau aku bikin bangunan insyaallah bakal aku promosi ke IG juga ya guys. Selamat kamu menang. Atau terima kasih sudah menuju bangunan ini. Jangan lupa subscribe channel aku, Galaxy Channel. Bisa juga kayak itu guys. Kita bisa ke atas. Jatuh. Nah gimana sih caranya? Oke guys, untuk menutup parkour kali ini kita bakal naik ke atas ini. Tapi bukan artinya videonya udah selesai, karena udah kayaknya udah agak 8 atau lebih kita apa parkournya ya kan. Kita push up dulu lah ya kan. Mana ya push up di sini, pose mode? Push up atau semacamnya lah ya kan. Semacam dong. Mana ya? Nah, ini nih. Tuh, wah, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan, lu. Oke, dah guys. Udah 10 push up kalinya. Udah 10 kali push up maksudnya. Oke, kita langsung aja langsung lanjut ke parkour selanjutnya dari Teresa Channel. Bukan Teresa ya guys. Kali ini aku udah bisa kasih ID props parkour 320 props. Ini ID-nya, review ya kak. Aku belum pernah di review loh. Review kak, please review kak. Oke. Beruntung banget dong kalian tuh apa bisa bagi-bagi ID-nya itu ke Sakubers ke Sakubers namanya MSLab. Biasanya kan kalau Sakubers lain itu kan, kalau aku juga pernah loh guys kirimin parkour atau bangunan ke Sakubers kayak Kak Ponponnya atau yang lainnya gitu ya. Kak Seven Toastic, Penobutter atau semacamnya, tapi enggak direspon guys. Kasih love aja tidak. Aduh. Sedih. Kume astagfirullahalazim. Laila itu apa? Aku menangis membayangkan ke rooftop. Nah. Kemana sih, ampun astagfirullah. Oh, ini. Kita langsung mulai, guys. Oke, ini parkournya bagus banget ya. Taratata tararata tararara tararata tarara. Taram tam. Ku menangis membayangkan. Aduh, aku jatuh terus guys yang di bagian situ. Ya udah, kita ulang lagi ya guys. Nah terus guys, video kedua yang aku tayangin di channel Galaxy dong. Aku paling suka banget guys kayak apa parkour Galaxy gitu kan. Tapi kalian bisa nggak sih bikin gitu kan? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Aku nggak paksain juga sih, cuma mau nge-request. Gimana sih nih kalau ngomong? Aduh. Tadi lo guys contohnya, untung aja aku bisa ketawa ya guys. Kalau nggak gimana lah nasib aku tuh? Pasti aku sekarang nih udah ketawa atau nahan ketawa kan. Jadi guys, bagi kalian yang bisa bikin parkour Galaxy ya boleh juga ya guys. Tapi kalau nggak bisa ya udah, aku nggak paksain kalian kok. Dan kalau kalian ada bikin parkour Galaxy, aku bakal langsung review.
Jadi nanti aku tayangin video reviewnya di channel Galaxy aja ya guys. Nanti kalian nonton. Jadi kalau kalian tanya di channel MSLab nih, Kak, kok nggak ditayangin sih di channel MSLab? Kan aku udah capek-capek bikin di channel satu lagi namanya Galaxy Channel. Udah gitu aja lah guys. Promosi. Video yang kedua yang aku upload namanya itu kalau nggak salah apa ya? Intro baru. Nah, kalau setiap channel aku bikin channel itu kan seharusnya kan ada intro ya, kayak di channel SLF juga ada intro ya kan. Talon Doha ada intro, Nelotube ada intro. Iya enggak sih intronya? Intronya tapi sama gitu loh, lagunya sama, bentuknya hampir sama. Cuma tulisannya doang yang beda, apalagi outro ya kan. Outronya kayaknya sama juga deh, enggak tahu lah. Sumpah dah, ya ampun ini panjang banget, guys. Dan juga kalau nggak salah video yang aku upload itu tuh intro ya guys, okay? Nah yang ketiga adalah tutorial cara mengedipkan mata sebelah di game SSS atau Sakura School Simulator gitu ya guys. Jadi guys, tutorialnya itu tuh lumayan bermanfaat juga lah ya kan, buat kalian yang mau bikin drama bisa juga gitu kan. Biar kalian tuh kalau bikin drama tuh nggak repot juga gitu kan. Jadinya misalnya mau bikin kedip mata, nggak tahu sih caranya, ya udahlah nggak jadi bikin kayak kedip mata gitu kan. Nah ada tutorialnya, tapi editnya tuh butuh di KineMaster gitu loh. Masalah kalau di Filmora, Camtasia itu susah banget karena itu di laptop kayak di laptop sama komputer itu tuh susah banget guys kalau dipakai. Dia tuh biasanya tuh pakai HP gitu. Dan nanti juga aku bakal kasih apa kayak bagi-bagi ID bangunan, tapi kalau udah selesai ya guys gitu di channel MSLM ini ya, bukan di channel yang itu. Jadi guys, nanti aku juga sekalian mau review bangunannya tapi belum siap sepenuhnya gitu ya. Jadi kalau aku reviewnya sedikit doang, maaf banget ya Kak, kok sedikit doang sih reviewnya, karena propsnya itu tuh apa, bukannya nggak cukup, apa namanya, belum siap bangunannya guys. Bangunannya jatuh, ya ampun aku terlalu santai ya guys, maaf aku terlalu santai, aku menangis membayangkan. Jadi guys, intinya nanti bakal aku kasih tahu juga ya guys seperti apa. Pokoknya bangunan tuh kayak belum siap gitu. Tapi insyaallah bakal aku tuh niru, kalau nggak salah nama channelnya itu Miss Cozy Vibes ya guys. Tuh, jadi kalian juga bisa search di YouTube. Nah, itu tuh kan kontennya kan Roblox tuh. Nah, bangunan yang ada di Roblox itu kan di game Adopt Me kan ada bisa nge-build bangunan ya. Aku terinspirasi dari game Adopt Me-nya guys tuh. Jadinya kan estetik banget ya guys semuanya itu. Jadi aku terinspirasi dari itu. Pokoknya bagi kalian yang mau bikin rumah di SSS, kalian search aja di YouTube namanya tuh Miss Cozy Vibes. Kalian tinggal subscribe atau nonton-nonton aja video dia. Dijamin guys, kalian bakal bisa terinspirasi gitu ya bangunannya. Pokoknya bagi kalian yang udah pro lah, bagi yang masih belum jago main Sakura atau bikin bangunan kan belum bisa guys, nanti bangunannya ocak-adir lagi. Tapi bukannya maksud ngeledek ya, cuma mau kasih tahu aja gitu. Tapi kalau kalian pengen mau banget ya udah, aku bukannya paksain nggak boleh gitu ya. Terserah kalian deh pokoknya. Pokoknya channelnya tuh bagus banget guys gitu. Intronya juga estetik. Kalau nggak salah kayak apa ya? Nggak tahu. Tara. Aku jatuh terus. Ngeselin. Zoomnya tuh suka nggak kepencet gitu loh. Pokoknya aku ngeselin banget guys game ini gitu kan. Bukannya benci sama game Sakura, tapi ngeselin banget guys kalau kita tuh kayak pencet zoomnya tuh lupa. Aduh, pokoknya itu ngeselin banget ya. Sama aku sih pakai banget. Ulala. Dijamin jatuh, ya udah aku ngulang dari sini ya. Masalahnya enggak ada checkpoint, masa aku ngulang dari ujung situ? Astagfirullahalazim. Dijamin enggak bakal selesai video ini, guys. Selesai sih selesai gitu kan. Pokoknya guys, kalian subscribe aja ya channel Galaxy Channel gitu kan, daripada aku teror. Teror dong. Maaf banget ya kalau aku dari tadi tuh ngomongnya itu terus. Masalahnya aku pengen banget kalau subscriber itu kan udah 100.000 subscriber kan, aku bisa dapat silver play button gitu kan. Nanti juga kalau udah 1 juta dapat gold play button. Pokoknya kan dapat penghasilan juga gitu kan. Tapi nggak tahu lah ya kan, benar-benar aku cuma bikin channel tuh abal-abalan, kasih iklan aja nggak tahu benar-benar ada iklan atau enggak. Loncat ayo,
sofa-sofa. Ada pula sofa-sofa ya. Kita pakai Zoom aja guys. Zoom. Ini lebih seneng aku pakai Zoom ya. Tapi kalau pakai Zoom, aku lebih nyamannya itu tuh kayak gini. Nah, gini dong. Jadi kalau kamera kita kemana-mana tuh, dia karakternya tuh ikutin gitu ya guys. Aku paling suka kayak gini. Ah! No, aku kalah. Zoom. Nah nih. Pokoknya kalau aku pakai Zoom nggak boleh jatuh-jatuh guys. Karena kalau jatuh ya gitu. Ih, ini Stek ada dendam apa deh sama aku? Ngeselin banget. Aku nggak ada salah apa-apa loh. Ya udah nih, nah, oke. Sepeda. Ya ampun, karakter aku kenapa? Karakter aku kayaknya ada penyakitan nih. Ada penyakitan juga sih. Oke, kita pakai Zoom lagi, guys. Nah, jadi guys, yang ini tuh ini panjang banget, guys. Sumpah ini parkour terpanjang di dunia kayaknya nih, guys. Aku enggak bisa bikin parkour sepanjang ini loh, sumpah. Sampai ke Pales, ya ampun. Dari mana tadi ya? Dari Home Gear sampai ke Pales. Walun. Walah, ya ampun. Dari ini panjang banget. Itu lokasi buat ke Pales loh. Itu Pales kan? Tapi kok kayak gitu bentuknya, ya ampun. Kaget. Astagfirullahalazim. Aku bikin kaget. Oke, kita langsung aja ke sini. Teren. Aduh, tangganya panjang lagi, guys. Nah, badan aku bungkuk. Ah! Jatuh. Ya udahlah, tak apa-apa. Kita ulang dari sini. Ulala. Guys, ini stack-nya kapan kelar deh? Kayaknya cuman segini aja ya, guys. Videonya cuman 2 parkour. Masalahnya parkour yang ini panjang banget. Jadi sorry banget ya, yang satunya lagi tuh enggak jadi ku review. Masalahnya guys, durasinya lagi pula sekarang tuh udah mau azan zuhur. Aku rekornya guys udah mau azan zuhur. Jadi kan kalau udah azan kan nanti suaranya kan masuk. Ini copyrek. Bukan copyrek juga sih. Iya gak sih copyrek? Copyrek dong suara azan. Pokoknya nanti gak dapat iklan ke videoku. Guys, tolong aku. Stack tersusah. Nah, aku tidak suka stack yang seperti ini. Karakter Sakura susah banget guys dikontrolnya. Apalagi karakter Emil, waduh. Jatuh. Ngeselin. Aduh guys, pengen diapain ini HP? Enggak di HP pula nih. Gerem banget guys, ini aku dari tadi mati-mati mulu. Ngeselin, di thumbnail pasti ada tulisan kesel deh guys. Kalau nggak ada ya udah deh, nggak apa-apa, nggak tahu juga tuh itu kenapa nggak ada di thumbnail. Aduh, ya udah guys, karena ini daripada lama-lama jadi aku skip gitu aja. Maksudnya aku cepetin aja gitu, bukan cepetin juga sih videonya. Jackpot please, no. Udah ya. No, hadiahku, nyeng jeder, nyeng. Misi penyelamatan hadiah. No, my hadiah. Sini. Selain aja. Oke, guys, jadi wajahku udah marah. Oke, guys, jadi mungkin segitu aja ya videonya. Dan akhirnya kita bisa menamatkan parkour super duper panjang tergeledek-geledek yang pernah ada di sini. Kaget aku bangunannya, aku kirain hilang dong. Ya ampun. Kelihatan banget guys tuh panjang super. Oke, guys, jadi mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa di subscribe ya channel baru aku, Galaxy Channel. Ingat profilnya kayak ada bulan warna pink sama warna biru gitu kan. Ya pokoknya gitulah guys ya, gitu. Pokoknya warnanya tuh galaksi gitu ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you in next video. Thanks for watching. Bye. Maaf banget kalau gaje ya guys videonya. Akhirnya selesai juga. Dadah.